أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Dihormati pengurusi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, aliutan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama berada dalam rumah Allah. Selesai kita daripada solat fardu subuh secara berjemaah. Seterusnya, kita berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini memberikan sedikit manfaat buat kita, menjadi bekal untuk kita beramal di dalam kehidupan kita yang berbaki hanya beberapa saat, minggu, tahun mungkin. Jadi kalaulah kita tahu kehidupan kita sampai bila, mungkin senang. Tapi kita tak tahu dirahsiakan umur kita di atas muka bumi ini berapa lama. Jadi bekal yang kita nak bawa ke hadapan Allah besok, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, sungguhnya bekalan yang terbaik adalah bekalan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amatlah penting untuk kita mencari ilmu, beramal dan sekaligus menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, pagi ini saya nak bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak baca kitablah pagi ni. Pasal satunya biasa kita maghrib. Tapi sebab kekangan masa, jadi kita tukar pada subuh. Dan keduanya, kita baca kitab nanti lepas raya sebab bulan depan cuti dah Ramadan. Lepas tu cuti pula lagi raya. Lepas tu tak tahu apa jadi lagi kan. Takut-takut cuti lagi, panjang kita cuti. Jadi baca kitab mungkin sikit-sikit dia tak rasa sangat ataupun lupa. Jadi insyaAllah kalau betul-betul dah boleh mula besok kuliah maghrib, kita start balik sambung baca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pagi ini kita juga ambil manfaat daripada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري. Daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang meriwayatkan hadis ini. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini dia orang Ansar. Orang Ansar ataupun orang Madinah daripada kalangan Khazraj. Dulu sebelum dijadikan Ansar, Nabi SAW sebelum mana berhijrah, sahabat-sahabat yang berada di Madinah ketika ini belum Islam lagi. Mereka ada dua puak yang berpisah dan sentiasa bergaduh dan berperang antara satu sama lain. Yang sekarang ini dinamakan sebagai Ansar. Dulu dua puak yang berpisah, satu Aus, satu Khazraj. Dua-dua puak ni saling berperang, saling bergaduh tiap-tiap hari dan masa. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala berikan penyatuan hati kepada mereka, akhirnya mereka ini bersatu. Dan akhirnya mereka ini menjadi golongan Ansar yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, minal muhajirin wal ansar. Ini nama Allah yang bagi. Kalau kita tengok sahabat yang berada di Madinah, namanya adalah Ansar. Golongan-golongan Ansar, ini golongan yang tolong orang-orang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Golongan yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah namanya golongan Muhajirin. Jadi sahabat yang bernama Anas bin Malik ini, dia adalah orang Madinah, orang Ansar daripada kalangan Khazraj. Tetapi bila mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sahabat-sahabat Madinah Ansar ini mereka sangat gembira dengan kedatangan Nabi SAW. Sebab mereka dah tahu dah akan ada Nabi yang akan berhijrah ke Madinah. Sebab Nabi dah hantar dulu para sahabat sebelum Nabi berhijrah. Kita pun tahu. Nabi kata pergi dulu Madinah. Antaranya Umar Al-Khattab pergi dulu. Dan banyak lagi. Sebelum mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, adanya perjanjian Aqabah 1. Adanya perjanjian Aqabah 2. Ni antara Nabi dengan orang-orang Madinah. Bila berlakunya perjanjian Aqabah kedua, maka makin ramai dah orang-orang Madinah yang mengetahui tentang Nabi, mengetahui tentang Islam, dan ramai dah memeluk Islam. Dan Nabi juga melantik Mus'ab bin Umair untuk jadi muallim, menjadi guru di Madinah terlebih dahulu, mengajar Quran. Mana pengetahuan orang-orang Madinah ni dah tahu dah Nabi akan ada di Madinah ataupun akan berhijrah ke Madinah. Sampailah satu hijrah, waktu ni tak ada tahun lagi. Tapi kita tahu dah, itu adalah satu hijrah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka tengok kelibat Nabi saja, mereka suka dan gembira. Sehingga lagu yang biasa kita dengar, Tala'al badru alaina. Ini biasa yang mereka sambut Nabi SAW dengan keseronokan. Bermaksud mereka mengalu-alukan kedatangan Nabi. Sebab mereka memuji Nabi, telah datang bulan purnama. Maksudnya Nabi ini adalah memberikan cahaya, memberikan penerangan kepada orang-orang Ansar pada ketika itu. Yang dulunya zaman jahiliyah, yang dulunya mereka bukan menyembah Allah, yang dulunya mereka berperang antara mereka, bergaduh antara mereka, Nabi datang untuk betulkan ini. Maka mereka gembira. Bila Nabi sampai saja di Madinah, maka sahabat-sahabat Ansar ni yang dah memeluk Islam, mereka bagi hadiah banyak pada Nabi. Ya Rasulullah, ni hadiah daripada aku. Ya Rasulullah, ni hadiah pada kami. Tetapi mak kepada Anas bin Malik ni, kita meriwayatkan Anas bin Malik ni. Mak Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim keluarganya miskin. Bila miskin, dia tak tahu nak bagi hadiah apa pada Nabi sebab tak ada harta. Jadi bila dalam keadaan dia nak bagi juga hadiah, maka dia pergi jumpa Nabi, mak dia ni, Ummu Sulaim. Maka dia pergi jumpa Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, aku nak bagi hadiah pada kamu, tapi aku tak ada harta, aku miskin. Tapi Ya Rasulullah, aku ada seorang anak nama Anas bin Malik. Maka ambillah Ya Rasulullah, supaya dia boleh berkhidmat dengan kamu. Jadi Anas bin Malik ini merupakan khadam Nabi SAW yang utama. Khadam Nabi banyak. Mana khadam ni, janganlah bayangkan khadam-khadam macam cerita Piramli tu. Tu khadam betul. Ni khadam yang betul-betul berkhidmat kepada, macam kita lah, ada guru-guru yang memang datang daripada luar negara. Ada orang yang tawarkan diri untuk menjadi
Orang yang berkhidmat dengan para ulama. Itu bukan khadam macam khadam martabat rendah. Itu khadam yang mulia. Sebab dia berkhidmat kepada orang yang mulia. Ini kan pula khadam kepada Nabi. Banyak. Kalau kita tengok Anas bin Malik juga khadam kepada Nabi. Juga kalau kita tengok Rabi'ah binti, sorry, Rabi'ah ataupun kita panggil sebagai Rabi'ah Al-Aslami, juga khadam Nabi. Abdullah bin Mas'ud, tukang pegang selipar Nabi, tukang pegang siwak Nabi, itu Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi yang menyiapkan kenderaan Nabi, yang menyiapkan kelengkapan Nabi SAW. Tapi Anas bin Malik dia yang utama. Ketika mana Ummu Sulaim hantar Anas bin Malik kepada Nabi untuk berkhidmat dengan Nabi, ketika itu Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini baru berusia 10 tahun. Dajah 5, tuan-tuan. Muda lagi. Maknanya Nabi duduk di Madinah 10 tahun, ketika wafat Rasulullah, Anas bin Malik baru berusia 20 tahun. Mana sebaya dengan Abdullah bin Umar, sebaya dengan Abdullah bin Abbas, sebaya dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, sebaya dengan Nu'man bin Bashir. Ni semua antara sahabat-sahabat dipanggil sigharus sahabah. Sahabat yang kecil, yang kanak-kanak. Tapi kalau kategori yang besar-besar, kibarus sahabah, itu Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, itu yang besar-besar lah. Ada peringkat juga yang rendah sikit, antaranya Zubair Al-Awam, itu peringkat remaja. Di ketika Nabi wafat, ketika itu mereka berumur 30 tahun lebih kurang, 30 lebih. Jadi ada kategori-kategori para sahabat ini. Bila Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik, hantar Anas bin Malik kepada Nabi, maka kata dia, "Ya Rasulullah, ambillah anakku ini sebab aku tak ada harta nak bagi, aku hadiahkan kau, Anas bin Malik, untuk berkhidmat dengan kamu." Nabi tak pernah tolak kalau orang bagi dia hadiah. Nabi kata, "Tak apa, mari berkhidmat dengan aku." Tapi kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, doakan juga untuk anak aku Anas bin Malik." Tuan-tuan, Nabi angkat tangan dan berdoa pada Allah. Allahumma tawwil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa akhfir dhanbahu. Empat doa Nabi doakan kepada Anas bin Malik. Kata dia, "Ya Allah, panjangkan umur Anas bin Malik ini. Perbanyakkan juga harta bendanya. Perbanyakkan juga anak-anaknya. Dan ampunkan dosanya." Empat doa ini, empat-empat makbul. Tuan-tuan, Nabi doa Allahumma tawil umrahu. Dalam riwayat menyebutkan bahawa Anas bin Malik antara sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Maknanya meninggal saja Anas bin Malik, tak ada lagi sahabat lah. Semua tabi'in saja. Maknanya dia antara yang paling akhir yang meninggal dunia pada tahun 94 Hijrah. Dan ketika itu usianya 104 tahun. 104 tahun. Meninggalnya dia, maka tidak ada lagi para sahabat. Tahun 94 Hijrah, meninggal Anas bin Malik, lahir Malik bin Anas. Ini bukan anak beranak ya. Nanti ingat anak beranak ke Ustaz? Bukan. Malik bin Anas bin Malik ialah sahabat Nabi. Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki. Dua-dua ni beza. Tak ada kena-mengena langsung pun. Anas bin Malik ni dah ada di Kufah dah waktu ni. Malik bin Anas, Imam Malik dah ada di Madinah. Dan dia duduk di Madinah sampai dia meninggal dunia. Jadi tak ada kena-mengena langsung. Cuma takdir Allah, meninggal seorang sahabat, keluar lagi ulama' yang hebat, Malik bin Anas. Macam Imam Syafi'i lah. Wafat saja Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Subhanallah, ini takdir Allah. Allah nak buatkan pertukaran zaman itu dengan munculnya imam-imam yang muktabar, yang hebat-hebat. Jadi Anas bin Malik, bila mana didoakan oleh Nabi, makbul doa Nabi. Panjang usianya, 104 tahun. Wa akthir malahu, juga perbanyakkan harta bendanya. Nabi angkat tangan berdoa. Doa Nabi mustajab lah tuan-tuan. Bila mana Nabi SAW telah pun wafat, Anas bin Malik dia berhijrah ke Kufah. Ini start zaman Umar Al-Khattab lah. Sebab zaman Umar Al-Khattab jatuhnya Parsi di Kufah, di Iraq. Ketika mana zaman Rasulullah, Kufah ataupun Iraq, Iran belum jatuh lagi. Itu masih lagi kekuasaan Parsi. Bila zaman Abu Bakar As-Siddiq, perintah Islam 2 tahun pun sama juga. Masih lagi dalam keadaan Parsi yang memegang Kufah. Bila Umar Al-Khattab memerintah Islam, tahun 15 Hijrah, 16 Hijrah, jatuh Al-Madain. Tempat pusat pemerintahan Parsi, totally jatuh. Tapi bila jatuh ni bukan tak ada lagi saki-baki, ada. Tapi mereka lari. Lari jauh, lari jauh, lari jauh. Semua wilayah tu dah jadi Islam yang punya. Macam Syam jugalah. Syam ni di Syria, Palestin, Lebanon, Jordan. Ini wilayah Syam yang dipegang oleh orang-orang Rom, kuasa Rom pada tu. 13 Hijrah jatuh dah.
zaman Umar Al-Khattab juga. Parsi setelah daripada itu. Bila dah dapat Parsi ataupun bila Islam dah pegang Kufah, maka Anas bin Malik berhijrah ke sana. Dia pun hidup di sana sampai dia meninggal di sana. Di situ diriwayatkan balik apa yang Nabi doakan. Ni hadis yang kita baca tadi ni, sebelum tadi yang kata panjang umur, banyakkan harta. Diriwayatkan balik dengan berkat doa Nabi. Dia kata ladang aku, kebun aku ni tumbuh ataupun berhasil dua kali setahun. Mana cepat dia punya penghasilan tu. Yang lain, tanaman lain setahun sekali je. Dia punya dua kali setahun. Sebab orang tanya dia macam mana boleh jadi cepat. Ini semua berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua. Doa yang ketiga, wa'aksir wa'waladahu atau wa'aksir wa'waladahu. Perbanyakkan juga anak-anaknya. Dalam riwayat, dalam kitab para sahabat, sahaitu sahabah, dalam kitab sahabur rasul. Semua meriwayatkan bahawa paling banyak anak dan cucu. Tambahlah seratus belasan anak dan cucu. Campurlah, bukan anak saja, berkat juga macam tu kan. Maknanya campur anak dan cucu seramai 100 lebih. Kita campur anak cucu tak sampai 100. Ke campur sama-sama dapat juga 100. Anak dan cucu 100 belasan lebih. Ada kata 113, ada kata 114. Itu kiraan para ulama lah. Tapi banyak anaknya dengan sebab berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waghfir dhanbahu, dan ya Allah ampunkan dosa Anas bin Malik. Tiga yang awal ni dah makbul, yang keempat pastinya makbul. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik ketika mana berkhidmat dengan Nabi 10 tahun di Madinah, dia juga merupakan seorang perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia ranking nombor 3. Ranking pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni riwayat hadis 5374 hadis. Paling banyak 5000 lebih. Tapi dia hidup dengan Nabi sekejap je. Abu Hurairah masuk Islam 7 Hijrah setelah Perang Khaybar. 8, 9, 10, 11 Nabi wafat. Tak lama, 4 tahun je dengan Nabi. Tapi walaupun tak lama, bila dia masuk Islam, sebab Abu Hurairah ni bukan asal di Madinah, bukan asal Mekah, dia orang Yaman. Bila dia orang Yaman, dia nak duduk di Madinah untuk belajar ilmu dengan Nabi, dia tak ada rumah, dia duduk di masjid Nabi. Jadi dia antara golongan yang sama-sama berada dalam masjid Nabi, golongan ni namanya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, ada tanda dia. Macam pangkin tu tinggi sikit daripada betis. Jadi di situ biasanya orang akan berhimpun untuk duduk, baca Quran, zikir. Memang takkan lepas lah kalau duduk situ, memang sampai malam lah tu. Sebab dapat peluang duduk dekat tempat Ahlus Sufah. Cuma ada khilaf. Ada yang kata bukan di belakang makam Nabi, ada kata dekat sebelah balik rumah Abu Bakar As-Siddiq. Umar Bakar tahu ke? Umar Bakar di Mekah tahulah, di Hilton tu. Di Madinah, Umar Abu Bakar di sebelah pintu Babu Salam. Babu Salam di sana, tuan-tuan masuk terus sampai Raudah, terus sampai makam Nabi, keluar pintu Babul Baqi. Yang biasa beginan. Sebelah pintu Babu Salam tu, itu rumah Abu Bakar. Dekat je dengan rumah Aisyah, dekat je dengan rumah Afsah, dekat isteri-isteri Nabi lah. Rumah Nabi tu adalah dekat makam Nabi sekarang. Jadi ada para ulama berbeza pandangan tempat Ahlus Sufah tu di mana. Tak kisahlah kat mana pun, tapi dia masih lagi still dalam masjid Nabi. Jadi Abu Hurairah ni walaupun 4 tahun saja dengan Nabi, tapi dia duduk di masjid Nabi, dia tengok kehidupan Nabi, dia tengok apa yang Nabi buat, wahyu turun saja, dia antara orang yang paling awal dapat. Jadi walaupun sekejap 4 tahun, tapi dia juga banyak meriwayatkan hadis dan juga banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat yang lain. Itu ranking pertama Abu Hurairah. Nanti kita tengoklah kalau ada riwayat daripada Abu Hurairah, kita tengok macam mana pula dia masuk Islam. Dan keduanya adalah Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Juga banyak meriwayatkan hadis. 2000 lebih juga hadis yang diriwayatkan. Sebab Abdullah bin Umar ni ipar Nabi. Abdullah bin Umar ni ialah adik ipar kepada Nabi SAW. Sebab Nabi kahwin dengan kakaknya Hafsah binti Umar. Ni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan ketiganya barulah Anas bin Malik, 2286 hadis. Sebab apa dia paling banyak, kenapa dia banyak meriwayatkan hadis? Sebab dia hidup dengan Nabi dalam rumah. Banyak riwayat-riwayat yang ada dalam rumah Nabi yang orang luar tak tahu, Anas bin Malik tahu. Sebab dia duduk dengan Nabi. Budak lagi 10 tahun. Antara budak-budak yang duduk dengan Nabi, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi dan anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang budak-budak duduk dengan Nabi inilah tahu bagaimana kehidupan Nabi dalam rumah. Sebab itu kalau tengok hadis yang berkaitan dalam rumah Nabi, banyak isteri-isteri Nabi yang meriwayatkan dan banyak kanak-kanak yang daripada kalangan sahabat ini yang meriwayatkan hadis. Dan Anas bin Malik meninggal dunia di Kufah pada tahun 94 Hijrah. Dia yang meriwayatkan hadis ini. Kata dia, qala ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Dia kata satu hari telah datang tiga orang pergi ke rumah-rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rumah-rumah isteri Nabi? Kenapa tak rumah isteri Nabi saja? Sebab isteri Nabi ni ramai. Isteri Nabi ni ramai. Ini dah dekat mana dah ni? Ini dah dekat Madinah. Okey, dekat Mekah. Jangan silap faham. Ada orang yang kadang bila cerita Isra' dan Mi'raj, bila ustaz-ustaz cerita Isra' Mi'raj, tahun berlakunya Isra' Mi'raj ialah Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa kesedihan? Sebab salah satunya kewafatan Khadijah. Jadi dia tanya, tak kalah menangis sedih ustaz, bukannya Khadijah je isteri je, ramai lagi isteri Nabi. Bukan waktu ni. Nabi ketika Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi tak kahwin dengan mana-mana perempuan lain, melainkan Khadijah sahaja seorang. Maknanya dalam 15 tahun Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah, tidak ada poligami yang Nabi buat. Sehinggalah meninggal saja Khadijah, Nabi kahwin dengan isteri yang kedua, namanya ialah Saudah binti Zam'ah. Ini isteri yang kedua. Tahun yang sama Nabi kahwin dengan Aisyah, anak Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahaja tiga orang isteri Nabi yang mana Nabi masih lagi berada di Mekah. Nabi tak kahwin lagi dengan Hafsah, Nabi tak kahwin dengan isteri Nabi yang lain. Bila Nabi dah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tahun 2 Hijrah setelah Perang Badar, baru Nabi kahwin dengan Hafsah, baru Nabi kahwin dengan Ummu Salamah, baru Nabi kahwin dengan Zainab, baru banyak lagi isteri-isteri Nabi sampailah tahun 10, tahun 9 Hijrah. Tapi bila mana kata sebutkan tadi, ke rumah-rumah isteri Nabi, kenapa? Sebab Nabi pisahkan tempat-tempat duduk mereka asing-asing, tak duduk sekali. Ini juga Nabi SAW buat. Sebab dulu dia tak panggil rumah, tuan. Dalam konteks dalam Arab Saudi punya Mekah punya rumah, dia tak panggil buyut ataupun bait. Dia panggil hujrah dia panggil. Hujrah ni rumah kotak. Kita ni rumah baitlah pasal ada bumbung bagi apa semua. Dalam Mekah ataupun di Madinah ataupun di negeri-negeri yang panas, dia tak ada bumbung macam kita gini. Pasal mereka tak ada hujan. Jadi tak payahlah buat bumbung macam ni. Semua sampai sekarang pun Mekah, Madinah, rumah dia mereka semua kotak-kotak aje. Jadi rumah tu dipanggil sebagai hujrah. Dalam Quran pun ada satu surah dinama Al-Hujurat. Bermaksud rumah-rumah ataupun rumah-rumah kotak yang kecil-kecil. Itu semua berkaitan dinisbahkan kepada rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil hujrah. Ada hujrah Aisyah, ada hujrah Hafsah, ada hujrah Ummu Salamah, banyaklah. Jadi tiga orang sahabat ni kata Anas bin Malik, dia pergi setiap rumah-rumah isteri Nabi ni untuk apa? Yasaluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk tanya bagaimana ibadat Nabi dalam rumah. Dalam riwayat Imam Muslim kata, ataupun dalam riwayat itu menyebutkan bahawa ibadat yang sir, yang tersembunyi, yang orang tak tahu. Sebab dalam rumah ni, siapa yang tahu? Orang luar tak tahu. Yang tahu adalah isteri-isteri Nabi dan juga orang yang rapat dengan Nabi saja, yang tinggal dengan Nabi. Jadi sahabat ni nak tahu macam mana kehidupan Nabi di rumah, macam mana ibadat Nabi di rumah, apa yang Nabi buat. Jadi dia nak tanya siapa? Tanya isteri Nabi lah. Pasal isteri-isteri yang tahu macam mana Nabi SAW beribadat. Mereka tak terus buat, tuan-tuan. Ini juga larangan bagi orang yang nak beramal tapi tak ada ilmu. Tengok sahabat, bila dia nak beramal tentang sesuatu perkara, dia pergi cari ilmu. Kita juga nak beramal, mesti cari ilmu dulu. Jangan kita beramal, tiba-tiba kita rasa kita nak beramal, tengok orang tu, kita ikut, kita buat saja. Maaf, kita tengok, kita buat saja. Tak boleh. Sebab Allah bagi pahala beramal itu berdasarkan ilmu masing-masing. Kenapa pakai serban? Kenapa pakai ridak? Kenapa pakai sugi? Kenapa pakai celak? Kalau dijawab dia buat semua itu adalah kerana ikut orang. Saya tak tahu lah. Saya tengok Ustaz Don pakai serban cantik pula. Dia ikut Ustaz Don. Jadi tak ada pahala untuk dia. Sebab dia bukan ikut Nabi. Kalau dia kata dia pakai ridak, kenapa? Saya tengok cantik pula, kata dia. Kenapa bela janggut? Tak tahulah Ustaz, handsome nampak pakai janggut ni. Kalau tak ada janggut, tak handsome. Sebab apa? Bila mana kita beramal sesuatu sunnah, maka dia perlu ada landasan ilmu tu. Kat mana dapat? Macam mana tahu? Kalau dia tengok hadis ataupun dia belajar, dia tengok hadis. Memang Nabi buat. Memang Nabi dah amalkan. Jadi niatnya saya buat ni adalah untuk ikut sunnah Nabi, maka dia dapat pahala sunnah. Kalau selama ni dia buat sahaja, sebab kata Nabi, innamal a'malu binniat. Semua amalan itu berdasarkan dengan niat. Kalaulah kita buat tidak ada niat untuk mengikut Nabi, ikut sunnah, ikut Islam, maka tak ada pahala. Sahabat ni dia nak ikut sebiji Nabi. Dia boleh je intai Nabi, boleh tak tengok daripada jauh? Ataupun boleh dia buat saja? Boleh je, tak ada masalah. Tapi dia tahu bahawa
pahala itu diberikan atas dasar ilmu masing-masing. Maka yas'aluna an ibadatin nabi. Dia nak tanya berkaitan dengan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ukhbiru. Bila diceritakan tentang ibadat Nabi, tuan-tuan, bagaimana ibadat Nabi di rumah sangat-sangat dahsyat. Tak adalah diceritakan dalam hadis ni, riwayat yang lain, Al-Mughirah bin Syu'bah dia pernah meriwayatkan hadis dan dia pernah tanya Nabi. Dan ketika mana dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, kata dia, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla hatta intafakhat qadamahu. Nabi ni solat sehingga dia lihat bahawa Nabi punya kaki bengkak. Solat Nabi, ini ibadat Nabi di rumah. Ibadat Nabi di rumah ni sangat-sangat panjang, tapi di masjid Nabi ringkaskan saja. Fal yukhaffif, kata Nabi. Oh, yang semayang berjemaah jadi imam, sebab di belakang mungkin ada yang ajuz, ada yang daif, lemah, tua, yang tak apa nak sehat atau mungkin nak cepat, jangan panjangkan. Maka kena ringkaskan. Anas bin Malik meriwayatkan hadis yang lain, kata Anas bin Malik, tidaklah aku melihat Nabi bila mana dia solat dalam keadaan berjemaah, dialah antara orang yang paling ringkaskan solat dan sempurna. Tapi di rumah Nabi kalau solat tak ringkas, panjang. Riwayat Huzaifah bin Yaman, bila mana Huzaifah al-Yaman diikut Nabi solat, solat malam seorang-seorang diri, ni solat sunat ni, diikut Nabi, maka dia kata Nabi baca surah Al-Baqarah habis. Ini riwayat masyur kan, kita biasa dengar. Ingat kata Huzaifah, nak rukuk lah lepas daripada Al-Baqarah. Sambung pula lagi surah Ali Imran, habis. Sambung pula lagi surah An-Nisa, habis. Baru Nabi rukuk. Ada riwayat lain kata disambung lagi surah Al-Ma'idah. Tapi masyurnya tiga surah ni saja Nabi baca, kemudian rukuk. Kata Huzaifah Al-Yaman, wa kana ruku'uhu nahwan min qiyami. Rukuk Nabi sama panjang dengan berdiri Nabi. La ilaha illallah. Panjang ke kan? Ha, kita terbalik kan, yang panjang sembahyang jemaah, yang sunat ringkas je. Nabi tidak, Nabi sunat Nabi panjangkan, tapi jemaah ataupun wajib Nabi ringkaskan, sebab berjemaah ni dia kena tengok juga belakang macam mana. Ha, kalau semua muda-muda kuat-kuat belakang tak apalah, panjang, tahu dah kedudukan jemaah semua hebat-hebat, panjangkanlah. Ha, tapi bila mana sahabat-sahabat Nabi ni bila diberitakan tentang kehidupan ataupun ibadat Nabi di rumah, antaranya riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam ataupun solat di rumah, hatta intafakhat qadamahu, sehingga bengkak kaki. Sehingga dikatakan faqila lahu, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakallafu hadha. Ya Rasulullah, kenapa engkau beratkan diri engkau untuk ini? Kenapa engkau buat sembahyang ini sampai bengkak-bengkak kaki? Itu senang dia punya bahasa dia. Sedangkan kata dia, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dah ampunkan dosa engkau semuanya? Jawab Nabi, afala akunu abdan syakura. Salahkah aku nak menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Ini dalil macam mana nak bersyukur dengan nikmat Allah. Syukur ni tak semestinya kita bercakap alhamdulillah saja, alhamdulillah. Itu salah satunya lah. Tapi paling besar untuk kita nak tandakan kita bersyukur pada Allah, tambah amalan soleh kita, tambah ibadat kita, tapi bukanlah sampai bengkak-bengkak kaki. Jangan beratkan diri. Nabi dia special, dia ada khususiat. Nabi dia kena bangun malam tiap-tiap malam. Sebab itu khususiat Nabi. Jadi sahabat yang tiga orang ni bila diceritakan kepada diceritakan daripada isteri-isteri Nabi dengan macam mana hebatnya Nabi beribadat. Kalau Nabi menangis pada malam hari sampai basah-basah janggut Nabi, dalam keadaan dia dengar saja cerita ni, kata ka'annahum taqalluha, kata Anas bin Malik. Seolah-olah mereka ni sangka bahawa mereka ini telah beribadat dengan kadar yang sedikit. Mereka dengar ni, banyak betul Nabi beribadat. Berat betul Nabi beribadat, macam sungguh-sungguh betul Nabi beribadat. Kami ni yang sedikit sangat ibadat ni, kata dia, faqalu wa aina nahnu minan nabi. Di mana kedudukan kami dengan Nabi? Nabi itu telah diampunkan dosa oleh Allah, sebab dikatakan bahawa qad ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Nabi ni dah diampunkan dosa oleh Allah, maksum terpelihara daripada dosa, pun banyak buat amalan-amalan saleh, banyak buat ibadat. Kita ni yang buat dosa, yang banyak melakukan maksiat, ibadat kita sikit lagi daripada Nabi. Tuan-tuan, tiga orang sahabat ni telah tersilap faham. Ini penting belajar hadis ni. Pasal apa? Kadang-kadang ada orang dia nak kejar akhirat saja, dunia tak mau, tak boleh, sebab dia dah tersilap. Sebab tu untungnya ada guru, kena belajar, nanti guru akan tegur. Ni pun sama, dia dah tersilap ni, nanti Nabi akan datang untuk betulkan balik mereka punya kesalahfahaman.
Jadi bila mana mereka dengar kita ni kedudukan Nabi jauh, Nabi tu dah diampunkan dosa, tak ada dosa, Nabi punya ibadat dahsyat, kita ni ada dosa, sepatutnya kita kena lebih lagi daripada Nabi. Maka salah seorang daripada mereka mengatakan bahawa amma ana fa inni usalli laila abadan. Salah seorang daripada mereka mengatakan, tiga orang tadi kan, salah seorang dia kata aku nak solat malam, tak nak tidur, buat selama-lamanya. Mana siang dah ibadat, siang dah kerja bang kali, siang ibadat, siang dah berjaga, malam pun tak nak tidur juga. Sebab apa? Sebab nak dalam keadaan dia beribadat kepada Allah sampai pagi. Besok kerja pula ataupun pergi juga beribadat, beramal soleh, pergi kerja. Malam tak nak ibadat, abadat, buat selama-lamanya. Tersilap faham. Sebab apa? Dalam keadaan dia menyusahkan dirinya dan memberatkan diri. Faqala akhar, maka berkata pula satu orang lagi yang lain, yang kedua pula, tadi nak solat malam, tak nak tidur. Yang kedua dia kata, ana asumud dahra abadan. Wala uftiru, kata dia. Aku ni, yang kedua, nak puasa sepanjang tahun, tak nak buka-buka. Maksudnya, hari ni puasa, besok puasa, tak. Bukalah. Maknanya, time buka puasa, dia bukalah. Maghrib buka, besok puasa lagi. Maghrib buka, besok puasa lagi. Tiap-tiap hari dia nak puasa. Kita ni paling-paling hebat puasa pun kena ikut puasa Nabi Daud alaihi salam. Kalau tak ada khusus dia lah. Kalau macam Syakban ni ada khusus, bolehlah puasa direct, tak ada masalah. Rejab pun sama. Kalau 3 hari tiap-tiap bulan, Ayyamul Bid dia panggil kan, 13, 14, 15, campur pula dengan Isnin Khamis. Yang ni boleh, tak ada masalah, sebab ada puasa yang khusus. Tapi kalau nak saja-saja puasa tak ada sebab, paling-paling limit pun ialah puasa Nabi Daud, selang-seli. Hari ni puasa, besok tak puasa. Lusa puasa, mana selang seli. Tapi sahabat yang kedua ni, dia dah tersilap faham, dia rasa bahawa sikit ibadat mereka, maka dia kata, aku nak solat malam, tak nak tidur. Yang kedua, aku nak puasa, tak nak buka. Hari-hari buka, hari-hari puasa. Waqala akhar, dan satu lagi pula mengatakan bahawa, ana a'tazilun nisa, fala atazawwajul abada. Maknanya, aku dalam keadaan tak mau dekat dengan perempuan, aku tak nak kahwin, kata dia. Perempuan-perempuan ni semua aku tak mau, sebab kalau kahwin nanti aku boleh ada keluarga, mungkin susah aku nak beribadat. Aku rasa kehidupan aku ataupun amalan aku sedikit, maka aku tak nak dunia, aku tak nak perempuan, aku tak nak kahwin, aku nak fokus kepada ibadat saja. Baik. Tiga-tiga ni tadi, semua memilih untuk akhirat saja. Dunia langsung tak ada dah. Dunia langsung tak ada. Datang Nabi. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Nabi pun datang kepada mereka, Nabi tanya. Nabi kata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kamu ke yang kata kamu tak nak puasa, maaf, kamu tak nak tidur malam hari, kamu nak ibadat saja? Kamu ke yang kata kamu nak puasa sepanjang tahun, tak nak buka? Kamu ke yang kata kamu tak nak kahwin? Nabi dalam hadis ni, Nabi guna konsep tabayyun. Ini gunanya. Bila mana kita tak dapat dengar apa yang diceritakan orang, orang kata, ustaz, semalam ada ni sekian-sekian cerita. Kita tak tahu, jangan terus pergi marah dia ataupun pergi cemoh dia, jangan. Pasal kita tak dengar secara direct. Nabi tak dengar. Tiga-tiga orang ini berhasrat untuk nak buat amalan-amalan ibadat ni. Nabi dengar daripada isteri-isteri Nabi sahaja. Maka bila diberitakan kepada Nabi, Nabi pergi balik kepada mereka, Nabi tanya dulu. Antumul ladzina naqultum kadza wa kadza. Kamu ke yang kata demikian. Ini konsep tabayyun. Bila mereka kata ya, maka ketika itu Nabi kata, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Kata Allah Subhanahu wa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ni adalah orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqakum lahu. Dan aku antara orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni, kata Nabi, tapi asumu wa uftiru. Aku puasa, aku juga berbuka. Maksudnya aku tak puasa hari-hari. Aku puasa, ada yang puasa, kadang-kadang aku tak puasa. Dalam hadis riwayat Aisyah, bulan Syaban ni, Nabi SAW, kalau Aisyah tengok dalam bulan Syaban, satu tahun tu, Nabi puasa sahaja. Tiap-tiap hari, seolah-olah kata Nabi, kata Aisyah, naqulu, kami sangka bahawa Nabi tak nak buka-buka dah. Puasa tiap-tiap hari dalam bulan Syaban. Hadis yang sama, Aisyah kata, ada satu tahun pula, dah masuk saja bulan Syaban, kami tengok Nabi tak puasa pula. Seolah-olah kami sangka bahawa Nabi tak nak puasa dah dalam bulan Syaban. Maksudnya Nabi tak puasa tiap-tiap tahun bulan Syaban saja. Ada tahun yang Nabi puasa, ada tahun yang Nabi tak puasa. Ini maksud asumu wa uftiru. Aku puasa, tapi kadang aku tak puasa, maksud dia.
Dan kata Nabi, bila mana dalam keadaan dia kata aku puasa dan aku tak puasa, sebab menjawab bagi sahabat tadi yang dalam keadaan dia nak puasa sepanjang tahun, dan menjawab bagi orang yang nak sembahyang pada malam hari tak nak tidur, kata Nabi, wa usalli wa arqudu. Aku juga sembahyang, tapi aku tidur dulu. Nabi ni sebelum dia sembahyang malam, dia tidur dulu. Maka sebelum mana dia dalam keadaan nak solat, dia rehatkan diri dulu, lepas tu baru bangun 2/3, 1/3 akhir malam untuk nak beribadat kepada Allah. Ha, tu yang sahabat Nabi, sahabat isteri-isteri Nabi ceritakan bagaimana ibadat Nabi. Dan kata Nabi, wa atazawwajun nisa. Aku juga berkahwin dengan perempuan. Aku ni antara orang yang paling dekat dengan Allah, paling takut pada Allah, paling bertakwa pada Allah, tapi aku tak ghulu, tak melampau ibadat sebagaimana hasrat kamu. Maknanya dalam keadaan kita tahu orang-orang yang nak kerja akhirat semata-mata, ini juga dilarang. Orang yang nak kerja dunia semata-mata tak nak akhirat, ini juga dilarang. Bermaksud Ustaz, dunia dengan akhirat kena 50-50 ke? Tak. Dunia dengan akhirat, akhirat kena lebihkan lagi. Dunia ini kena kurangkan. Maksud kurangkan, tuan-tuan, kita belajar kitab Bidayatul Hidayah. Imam Al-Ghazali dah bagi dah checklist kita tiap-tiap hari nak kena buat apa. Kalau kita ikut apa yang dianjurkan Imam Al-Ghazali, semua tu dia tak jadi dunia, dia jadi akhirat. Bangun tidur, kita masuk toilet sebab kita nak pergi ke masjid, pergi surau, pergi kuliah, pergi sembahyang jemaah, itu juga adalah akhirat. Kita beri sembahyang subuh secara berjemaah, ini juga akhirat. Duduk pula majlis ilmu, ini akhirat. Makan nanti, bila kita makan dengan niat untuk aku nak badan kuat, nak sehat supaya boleh beramal ibadat, boleh amal soleh, itu bukan dunia, itu ibadat. Minum air, bila kita minum dengan niat kita nak beramal soleh, jadi kuatkan badan kita, itu akhirat. Semua bergantung pada niat. Kalau diminum saja untuk menghilangkan haus dia, dunialah. Kalau dia tidur dalam keadaan tidur nak merehatkan diri tanpa ada apa-apa niat, dunialah. Tapi kalau dia tidur untuk nak restkan diri dia, nanti malam aku nak bangun, nanti besok pagi aku nak bangun pergi masjid, itu akhirat. Mana 24 jam dalam 24 jam tu, mana dunianya? Tak ada. Sebab itu kalau kita tengok, setiap orang dia bergantung pada niat, dia akan bawa semua dia punya aktiviti kepada akhirat. Jadi kalaulah katakan dunia itu ada, maka kena juga kerja dunia. Maksudnya kena bekerja, nafkah isteri, nafkah anak kena bagi, mak ayah kena bagi. Kenapa? Sebab itu juga ada anjuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya bila mana kita sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, kata Allah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila mana kamu selesai daripada solat, maka fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan cari rezeki ataupun kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud kamu ibadat, ibadatlah. Sampai masa kamu nak kena kerja, kerjalah. Maknanya ada akhirat, ada dunia. Dalam surah Al-Mulk juga Allah sebut, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ini zalulan, menjadi mudah buat kamu, famshu fi manakibiha, berjalanlah di seluruh pelosok muka bumi ini, wa kulu min rizqi, dan makan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki. Maksudnya makan tu, bukankah itu anjuran untuk bekerja? Kerja juga. Maksudnya ada akhirat, ada dunia. Tapi kalau dunia saja, kerja saja, tak akhirat pun tak boleh. Sebab dalam surah, dalam surah An-Nur ayat ke-37, kata Allah, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Orang laki-laki ataupun satu orang itu yang bekerja ataupun dia dalam keadaan tidak dilalaikan dengan perniagaannya, dengan penjualan belinya, daripada mengingati Allah. Ini pujian bagi orang yang kejar juga dunia, tapi dalam masa sama dia tak lalai. La tulhihim an zikrillah. Dia tak lupa kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, an zikrillah ini ialah dalam keadaan dia bekerja, dia dalam keadaan dia mencari rezeki, tapi dia sempat untuk solat, dan solat secara berjemaah. Ini antara yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi bila kita sebut tentang dunia dan akhirat, mesti kita kejar, wala tansa nasibaka minad dunia, dan bahagian kamu dalam dunia jangan kamu lupakan. Ada dunia, ada akhirat. Jangan kejar dunia sahaja, akhirat pun tinggal. Solat tak ke mana, jemaah pun tak ke mana, ilmu pun tak cari. Ini juga dilarang dalam Islam. Akhirat saja, tak ingat langsung dunia dah.
maka ini juga dilarang di dalam Islam berpandukan hadis dalil yang kita bacakan tadi. Maka boleh kita sama dan balancekan, lebihkan akhirat daripada dunia, mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Last kali kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci akan sunnah aku, maka dia bukan daripada golongan aku. Bermaksud, aku dah tunjukkan dah jalan amal soleh, ibadat, kehidupan, maka ikut apa yang telah aku tunjukkan. Maka kalau dia tak nak ikut, dia benci pula, dia kata dia benci, tak nak ikut apa yang diajarkan oleh Nabi, falaysa minni, dia bukan daripada golongan aku. Bermaksud, di akhirat besok, kita hanya mengharapkan Nabi saja berikan syafaat. Bila Nabi berikan syafaat, kalau nak Nabi berikan syafaat, maka ikut apa yang Nabi SAW ajarkan pada kita. Mudah-mudahan kita juga selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan syafaat melalui Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah masukkan kita insya-Allah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama ahli keluarga kita. Wallahu alam, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.